tidak bisa mengirimkan hujan semauku. Bukan hanya kalian yang membutuhkan hujan, jawab awan. Tapi jika kamu tak menurunkan hujan, kami kelaparan, haus, kata si rusa. Kalau begitu kalian pindah saja ke tempat yang subur, kata awan. Kami tidak kuat berjalan jauh, sudah berhari-hari kami tidak makan, jawab harimau. Awan pun berpikir. Kak naik gini. Iya, aha. Aku punya ide, kalian naik ke punggungku saja, usul awan kemudian. Wih, dia naik awan akhirnya. Ayo cepat naik. Kalian akan kubawa ke laut untuk mengisi air, ajak awan. Lalu ku ajak kalian mengantarkan hujan, nanti kalian bisa minum air. Iya, karena terlalu tinggi awannya, mereka mengambil tangga hijau, lalu naik. Lalu diajaklah untuk minum air sepuasnya di dalam perutku. Wih, mereka diterbangkan oleh awan. Lihat, mereka melihat sawah, melihat semua yang kering. Oh, semuanya kering. Lihat, wih, sawah manusianya itu kering. Wih, diajaklah mereka ke kota. Wih, lihat kota-kotanya, bagus sekali. Kadang-kadang jika aku turunkan hujan di kota akan terjadi banjir. Iya, ini tempatnya Eleta, ini tempatnya Banu, ini tempatnya Kakak. Ini ada di sini ya? Atau di sini? Tapi ini siapa lah? Ini Kakak. Aleta, ini Banu, ini Kakak, ini Adi. Wih, dia diterbangkan oleh angin. Ayo kita jalan-jalan aja awan. Wush. Dan harimau lihat, dia senang. Sekarang aku akan menurunkan hujan di sini, kata awan. Ketika hujan turun, anak-anak ngapain dia? Bermain apa dia? Main sepak bola. Kamu suka main sepak bola? Iya. Aku suka. Gol, katanya. Ini Adi. Gol. Aku gol. Ya. Nah, sekarang saatnya aku mengirim hujan ke tempat kalian. Hore! Kata si harimau. Aku jatuh. Yeay! Jatuh? Kenapa? Jatuh main sepak bola. Oh, jatuh main sepak bola karena terpleset ya? Nah, dan akhirnya, si awan pergi kemana sekarang? Pergi ke lain. Ke rumahnya harimau dan ke rumahnya rusa. Ya. Ini namanya rusa. Dan di sana pun hujan turun dengan lebat. Biu, gimana hujannya? Biu, kata. Ayo, cerita.